Artinya mulai dari 10%. Udah bisa. Udah bisa. Di luar 30% loh. Iya. Di sini bisa ya. 30, 25, di Nela 10% aja bosku. Promonya banyak. Ada bunga 0%. Kak, kalau untuk angsurnya murah nggak sih ini? Murah dong, mulai dari 4 jutaan aja. Halo bosku, ketemu lagi dengan saya Nela Berbi. Masih di Toyota Asrido Harmony. Kali ini kita akan mereview mobil idaman keluarga dan legendnya Toyota Innova Reborn. Let's go! Kak Nela. Halo Mas Lutfi. Ini dia Innova Reborn ya kak ya? Ya. Kalau Reborn itu ada berapa tipe sih? Ada dua tipe. Tipe apa aja? Diesel dan bensin. Yang ini? Diesel. Yang diesel berapa cc? 2400 cc. Pastinya penggerak udah belakang nih ya. Ini legend banget nih bosku. Legend. Nah kalau untuk kelebihannya apa aja nih kak? Apanya? Kelebihannya apa aja? Kelebihannya dia di bagian depan dia grillnya udah sama kayak yang tipe Venturer ya. Oh iya, mirip banget ya. Iya, terus juga udah ada fog lamp. Ada fog lamp. Udah ada chrome-nya juga. Oke, list chrome-nya di bagian grill-nya ya. Udah ada list chrome, pokoknya depannya tampilannya udah bagus. MPV banget ya. Kemudian untuk velgnya ring berapa nih? 16. Ring 16 two-tone dengan color. Two-tone color. Iya. Untuk spionnya electric udah mirror. Electric. Ada lampusennya juga kak udah ya? Ada, udah. Terus ada apa lagi sampingnya? Udah ada talang airnya. Talang air juga sudah ada ya bosku. Itu bukan toren air kan? Bukan lah talang air nggak seluruh. Oh iya. Toren sih. Kalau toren kan buat penampungan air. Nah, kalau ini buat talang air. Talang air supaya kalau kehujanan nggak masuk ke dalam. Oke, sama-sama air tapi beda fungsi ya. Iya. Kalau bagian belakang apa aja kelebihannya? Bagian belakang dia udah ada apa namanya? Sakvin antena. Sakvin antena, udah ada kamera mundur, udah ada sensor, terus juga udah ada spoiler. Lengkap banget ya. Lumayan. Lengkap banget. Ada kamera mundur, saya suka sih. Kamera mundur sudah itu ada. Itu untuk mundur kan? Iya. Biar enggak. Namanya juga kamera mundur. Bukan kamera selfie kan? Bukan. Bukan. Kalau selfie sama Kak Nela aja kali ya? Iya, sama aku aja kalau mau selfie. Oke, pas kirim mobil. Yoi. Nah kalau ngomong-ngomong kirim mobil nih kak, untuk harganya nih mulai dari berapa Innova ini? Iya Mas Lutfi, untuk Reborn ini harganya mulai dari 411 jutaan ya. Itu udah potong diskon belum? Belum. Diskonnya besar nggak nih? Lumayan, puluhan juta. Puluhan juta? Puluhan juta. Berarti kalau di puluhan juta nggak sampai 400 juta harganya? Nggak nyampe ya. Serius? Nggak nyampe, di bawah itu dong. Di bawah 400 juta? Di bawah 400. Oke, oke. Nah kalau untuk masalah diskon nih kak, itu kalau bosku beli cash maupun kredit sama atau beda diskonnya? Sama aja ya. Sama aja. Ya? Nggak pengaruh. Kakak, kalau untuk promonya ada promo aja ini kak? Nah, promonya banyak. Ada apa aja? Bunga 0%. Nggak pakai bunga? Nggak pakai bunga. Ada bunga 0%, jadi beli kredit terasa cash. Bisa kayak gitu? Bisa. Serius? Serius. No gimmicks? Nggak, no hoax. Jadi beneran bunganya 0%. Tuh, kalau membuktiin nomornya berapa? 0818-0980-2777. Oke, online-nya berapa jam? 27 jam, Mas. Buset, kan udah dibilang 27. Oh iya, jam panjang banget bosku ya. Berarti yang 24 jamnya itu kerja, iya, 3 jamnya tidur. Tidur, tapi enggak pakai tidur kalau ada telepon tetap bangun. Oh gitu? Iya. Buset. Siapa tahu Mas Lutfi mau SPK kan, nah, telepon normal. Nah, yang SPK yang bosku kayaknya ya. Bosku mau SPK karena Kak Nela nih ya. Iya. Oh iya, Kak Nela adalah sales counter Kak ya? Sales counter. Jadi kalau ketemu Kak Nela itu enggak ribet ya? Enggak, langsung datang aja. Datang aja, buka pintu, langsung disambut Kak Nela. Selamat pagi, siang, sore, malam, subuh. Iya, halo Toyota Lovers. Selamat datang di Toyota Asrido Harmony. Wih, disambut kan bosku. Iya dong. Nah, kalau DP-nya berapa sih kak ini? DP-nya mulai dari 10%. Udah bisa? Udah bisa. Di luarnya 30% loh? Iya. Di sini bisa ya? 30, 25, di Nela 10% aja bosku. Buset, nih kapan lagi nih bosku. Nah kalau benefitnya apa aja nih kak? Untuk Reborn ini free service jasa oli dari kilometer 1000 sampai dengan 60.000 atau 3 tahun. Serius? Iya, jadi berarti tinggal isi bensin. Beduk.
Iya. Kan diesel, Kak. Diesel. Iya nggak sih? Tapi diesel irit loh, Mas Lutfi. Iya, irit. Kalau diesel iya. Irit. Dari dulu diesel irit ya, Mang. Konsumsi bahan bakarnya irit dia. Irit nih, bosku, diesel ya. Emang diesel sama bensin pasti iritan diesel sih, kemana-mana. Udah dari dulu diesel. Lah. Kak, kalau untuk angsurannya murah nggak sih ini? Murah dong, mulai dari 4 jutaan aja. Itu auto-approve nggak? Auto-approve. Nggak ada reject-reject. Pokoknya langsung di-approve. Angsurannya berapa? 4 juta. Langsung approve? Langsung auto-approve. Oke. Per bulan kan? Per bulan, nama saya 5 tahun sekali. Iya makanya. Sebulan angsuran mulai dari 4 jutaan, oh. Auto-approve, no reject-reject. Ya. Nah. Kak Nela, kalau untuk cover area bisa di area mana aja nih? Jabodetabek bisa, luar daerah juga bisa, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Oke, SK berlaku ya, ya. Untuk di luar daerah Jabodetabek, bosku ya. Nomornya online-nya 27 jam tadi ya, udah dibantu loh bosku. Iya. Segera hubungin aja nih, ini kan bener-bener hawanya akhir tahun banget akhir ya. Akhir tahun, jadi kayak Toyota Lovers kalau mau ambil mobil mindset-nya tuh akhir tahun diskon gede, salah sih Mas Lutfi. Oh gitu? Salah, menurut aku kalau akhir tahun tuh kalian Toyota Lovers nggak bisa pilih warna. Oh iya. Stoknya terbatas, kemungkinan harga OTR-nya naik. Nah. Harga OTR-nya naik. Jadi sekarang saatnya ya? Momennya tuh paling pas tuh ya sebelum akhir tahun sebelum ini. Sebelum bulan... Desember lah. Desember ya, sebelum bulan 11-12 lah ya. Iya, bagi yang mau Natalan tuh ya kan. Ngambil nih, Nova Ribbon buat mudik buat ya. Buat Natalan, buat tahun baruan. Iya, buat tahun baruan. Bisa dibantu dengan Kak Naila pastinya. Promonya lagi oke banget sih. Lagi oke banget, diskonnya puluhan juta. Nah. Puluhan juta. Karena kalau Desember takutnya harga naik. Harga naik. Diskon turun. Stoknya terbatas. Stoknya terbatas, gak bisa pilih warna. Iya. Proses leasing kredit nih, yang ngambil bukan cuma berapa ya, kan semua yang ngambil di akhir tahun ya bener-bener kan. Iya berasumsi bahwa kalau akhir tahun dapat bisa, yang terbaik, enggak sih, menurut aku sih enggak gitu ya. Just info aja tuh Toyota Lovers. Just for information for you, bosku. Kak, aku mau dalamnya boleh nggak sih? Boleh, yuk kita lihat dalamnya. Let's go. Oke bosku, Kak Naila, ini dia ya, Innova Ribbon Diesel ya. Ribbon Diesel. Ini tuh untuk joknya dia tuh agak sedikit berbeda ya. Dia warnanya lebih gelap daripada yang dulu ya. Iya. Dan udah semi. Oke, di sini udah semi bucket juga. Mm-hmm. Jadi kalau duduk di sini berasa gimana? Berasa gimana ya Mas Lutfi? Dipeluk nggak kira-kira? Aduh, maksudnya sih. Kan gini, kan gini. Iya. Dipeluk dari coba. Belakang. Iya, enak nggak coba? Iya, masanya coba. Nyaman. Kan pas ke body gitu kan. Jadi yang dipeluk nggak cuma di motor doang bosku, di mobil juga bisa. Waduh, kameraman gue sih ketawa dia ya. Bisa aja dia. Bener nggak sih? Benar. Kemudian di sini tuh asli triple zone dia kak ya? Iya, triple zone. Depan, tengah, sampai dengan belakang. Jadi nggak perlu khawatir yang belakang nih, dia kepanasan nggak mungkin nggak ya? Berasa lah, aslinya kan ada AC di. Iya, ada tiga kan. Untuk di door trimnya juga dia soft touch, ada cup holder. Untuk mau nyolok juga ada di sini. Ya. Kan nyolok kan sekarang handphonenya ada berapa kak? 3. Tuh buset banyak banget bosku, 3. Aduh kalau 3, kalau sendiri kan nggak mungkin ya. Iya, kan cukup. Sudah 2 gitu. Satu orang, 3 contoh. Banyak banget. Ini counter apa? Namanya juga sales counter. Oh iya, ini banyak handphonenya ya. Iya. Halo bosku sini, halo buset. Sibuk banget ya. Ini ngurusin pesenan, ini ngurusin pengiriman mobil gitu ya. Waduh. Ngurusin STNK, waduh, luar biasa. Sibuk. Alhamdulillah, berarti baik, percaya berarti kan ya. Ya alhamdulillah. Dan di sini juga lega ya kak ya. Luas tinggi kan? Saya 170 cm ya. Headroom aman, legroom juga aman. Nah kalau bagian depan kak Naila, apa aja kelebihannya? Untuk di bagian depan dia setirnya sudah ada audio steering switch. Mm-hmm. Terus juga untuk audionya juga udah touchscreen. Oke. Okay. Terus juga udah ada eco mode dan power mode. Oke. Okay. Juga udah ada power outlet. Mm-hmm. Terus ada console box deh. Oh itu dia untuk pendingin ya? Iya, untuk pendingin. Untuk mendinginkan hatimu, bukan hatimu ya? Mendinginkan. Ya, air bener, ya? Hatimu yang lagi panas. Oh iya. Gimana? Mau dia lagi panas ya? Enggak sih, enggak mau panas. Enggak panas, yang dingin-dingin aja kak ya. Yeah. Makanya ada cooler box biar dingin. Iya. Yeah. Nah, kalau aku mau tukar tambah, tapi mobilku bukan Toyota bisa enggak sih? Bisa, kita bisa terima trade-in all brand. Jadi enggak harus Toyota ya, mobil semuanya apa brand aja. Bisa dibantu. Dibantu dengan harga terbaik, jadi mobil barunya dapat best price, mobil lamanya juga dapat best price. Wih. Cuma di Barbie Toyota Asrindo Harmony. Oh, oh my God! Wow!
Asik. Mantap banget. Woi, ketemu Kak Berbi itu cepet ya, seset-seset gitu ya. Kerjanya cepet loh Mas. Iya, harus gitu kalau nggak cepet. Pokoknya ini deh, pokoknya memuaskan, servis memuaskan ya kan. Anda puas, kita senang. Iya, bukan kayak ada repeat order. Iya, repeat order ya. Kan dibikinnya itu kan ya. Iya. Oke, Kak. Kalau untuk mobil yang rekomendasi selain Innova Ribbon, ada mobil apa aja di sini? Ada Yaris Cross, kita masih punya Yaris Cross 2023. Oh, berarti punya kedus. Bukan main, bombastis. WA deh, biar tahu. Berapa nomornya Kak tadi? 0818-0902-777. Oke, 7-nya 7 kali 7, 7, 7, 3. Oh, 7, 7, 7, 3, 3 kali, 7, 7, 7. Ada Yaris Cross Mas Lutfi, terus dari City Car-nya ada Agya, ada Calya, ada Avanza, Veloz, jadi bisa test drive juga tuh mobil-mobil. Oh bisa? Bisa. Bayar apa gratis aja? Gratis. Serius? Gratis, nggak pakai bayar. Kalau nggak gratis, namanya bukan test drive. Rental. Iya benar, kalian bisa aja. Iya, iya, iya. Tapi yang bayar selain rental ada juga sih. SPK lah. Iya, SPK-nya berapa ini Kak Berbi? Kalau untuk Innova 10 juta ya Mas Lutfi. 10 juta ya? 10 juta. Transfernya kemana? Ke PT Asrido Jaya Mobilindo. Bukan ke Kak Berbi Nela? Enggak ke Nela. PT Asrido Jaya Mobilindo. Enggak boleh ya? Enggak boleh. Jangan ya, Dek ya. Jangan ya, Dek ya. Enggak bisa Yura, kok bisa terima uang. Iya, bisa. Mantap. Jadi Kak, kita lanjut ke mobil berikutnya ya. Iya, boleh. Pokoknya the one and only inget Toyota, inget ke Kak Nela. Di Toyota Asrido Harmony. Oke, sales counter Kak ya. Iya, sales counter. Pokoknya Toyota Asrido Harmony dengan Nela Barbie. Jangan yang lain ya. Enggak, Nela Barbie. Udah kelihatan banget rambutnya kan? Sama saya udah beda banget nih. Ya, nanti kalau next vlog berikutnya ganti lagi nih warna. Apa hijau biru? Mas Lutfi punya apa? Apa bosku mau apa nih? Kita tantangin ya. Iya. Nih bosku komen. Mau apa nih? Mau warna apa? Pokoknya kalau ada yang SPK nih, Kak Berbi bisa. Bisa ganti warna. Ganti warna ya. SPK dulu tapi ya. Iya, SPK dulu. SPK kan buat warnanya enggak ada biaya. Iya, jadi harus SPK bosku. Oh, SPK ya kan? Terus request mau warna apa ya? Rambutnya Kak Nela bosku ya. Komen di kolom komentar. Mau merah, kuning, hijau. Aduh, merah dong. Hijau dong. Pokoknya request aja deh ya. Iya, siap. Ini ya. Terima kasih bosku udah nonton. Ya. Jangan lupa komen share ya. Share ke teman, saudara, tetangga, RT, RW, lurah, siapa lagi. Semuanya deh pokoknya semuanya, ya. Semuanya. Dan jangan lupa subscribe untuk dukung kita. Mereview mobil yang ada di seluruh. Jaga ya. See you, bye. Dadah.